heboh tuh bersihin bersihin sepeda-sepeda Juvi, sepeda Dedek Uno udah pada kotor-kotor. Yuk, saya cuci yuk. Tuh lihat ah, kendaraan-kendaraan AA berdebu semua, kena itu tuh bekas tembok. Nope. Ya. Ya udah yuk kita bersihin yuk, ambilin. Ambilin Ibu. Oh, Ibu punya Dedek Uno juga. Bersihin semua kendaraan punya Dedek Una dan Ajupi nih tuh, soalnya udah kotor-kotor semua, kalau didiemin terlalu lama nanti takutnya rusak ya ayah. Ajupi udah siap ya, mau bersih-bersih sebanyak ini, bantuin ya, ya. Una, bantuin ya deh ya, oke? Iya, ya udah teman-teman yuk, biar nggak lama langsung aja kita mulai. Mau yang mana dulu nih pertama ya. Nih? Nah teman-teman, jadi rumah Waneng itu sekarang lagi bebenah, lagi dicat ulang. Jadi semua kendaraan punya Ajupi dan Dedek Una terkena debu deh. Nah kalau didiemin lama kan takutnya malah rusak. Terus kalau Waneng sendiri yang bersihin, capek lama. Kebetulan Ajupi lagi libur sekolah, jadi katanya mau bantuin biar cepet beres ya ayah. Iya. Baru nih teman-teman, mumpung Ajupinya lagi gak sibuk. Nih, Dedek Una nih lagi ngebantuin. Dah, cukup masukin lapnya. Gini-giniin. Nah, gitu-gituin. Iya, iya, Fit. Nah, pertama kita siram dulu semua kendaraannya. Tapi, hati-hati ya. Harus fokus ke kendaraannya. Gak boleh kemana-mana, gak boleh kena tembok. Soalnya kan temboknya baru dicat ya. Oke. Okay. Ibu nyalain. Ini dulu nih, mobil yang putih. Kerupuk kan ebonya. Nah, tuh lihat ah, bakalan jadi mehon. Lagi dong. Nih, sekarang pakai sabun. Nih, lihat bikin gelembung sabunnya gini aja nih. Aduh. Tuh. Jangan biar ke atas. Ternyata selalu ya,
teman-teman. Kegiatan seperti ini belajar sambil bermain. Mantap. Teman-teman, Waneng sengaja loh melibatkan anak-anak dalam kegiatan ini. Hanya biar mereka mandiri, bertanggung jawab, dan dapat merawat barang-barangnya sendiri. Ya, terus mereka juga sambil olahraga, soalnya aktivitas fisik kan. Sering juga, seru gak? Tapi capek, ya gak apa-apa namanya aktivitas fisik. Bikin kita ada rasa capek, tapi gak apa-apa, biar sehat juga daripada diem terus ya. Terus nanti puas hasilnya juga, lihat tuh, wah berhenti. Ya kayak gitu ya, ya. Ya tuh Dede Una juga gak berhenti-berhenti. Ya udah teman-teman, kita mau beresin dulu. Dede, udah sayang, udah. Aa sama dedenya malah main air. Ujung-ujungnya ibu lagi deh yang bersihin. Nah ini dia nih hasil kerja kita bareng-bareng tuh teman-teman lihat. Yaudah ya teman-teman, sambil nunggu ininya kering kita mau ganti baju dulu, mau bersih-bersih dulu, takutnya masuk angin.